Firman. Boleh ada komen? Halo, Ichiko. Gue. Silakan duduk, Firman. Saya berusaha untuk menjadi nice. Kebencian tidak akan habis dibahas dengan kebencian. Kebencian akan habis dibahas dengan cinta kasih. Silakan duduk dan semoga kamunya tenang. Mas Irwan, saya mau tegasin sekali lagi, tuh Yunya datang ke sini untuk melepas semuanya kan ya? Betul. Oke, baik. Saya akan menggunakan bukunya yang dipercaya. Memang untuk mengusir hawa jahat. Kamu mau kesini? Kamu yakin ilmu kamu akan hilang loh? Bener. Kekebalan itu hilang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Hilang, benar-benar hilang. Saya nggak tega kalau kamu hilang. Emang kamu pasti pengen punya ilmu itu ya? Enggak. Ya udah, merem deh. Memang ada sosok gaib yang dalam diri dia ya? Iya. Di sini saya ngelihat ada genderuwo juga. Oh my god. Dan kuntilanak juga. Dan ritual-ritual itu malah memperkuat dia punya dia powernya dia. Semuanya kembali ke awal. Jangan main-main sama Roy Kiyoshi. Nyesel kamunya. Mas Firman. Mas Firman. Bisa dengar saya? Mas Firman bisa dengar saya? Ya, pelan-pelan kumpulin energinya dulu, terus
bisa berdiri. Tadi apa sih, Roy? Jadi tadi tuh dia keluar semuanya. Mm-hmm. Jadi Firman yang orang biasa deh. Semua ilmu-ilmu hitamnya, kekuatannya dia, semua lepas. Luntur. Tapi mungkin pelan-pelan ya. Sekarang udah biasa-biasa aja. Dia udah mulai normal nih, Mas Firman. Jadi Firman, kamu bilang jadi orang biasa? Iya, jadi orang biasa. Artinya dia bisa tertarik lagi sama perempuan. Ini bintang tamu kita aman gak? Bintang tamu kita gak aman. Saya jadi penonton aja ya? No, jangan. Bintang tamu kita gak aman sih. Silahkan duduk situ. Udah, Michiko. Aku agak khawatir kamu ketempelan. Kamu agak... juga di dia. Dari dia nih. Dari si Firman. Iya, Michiko. Hah? Kamu ngerasain apa? Aku kayak berat banget. Sekarang atau tadi? Sampai sekarang. Ini apa, Roy? Ini sebenarnya kalau di sana, di apa, salah satu negara lah, saya nggak bisa sebut, itu ada perayaan. Kemudian juga ini untuk menetralisir seperti itu. Yuk kita udah tangannya dingin loh. Aman. Tadi tuh kayak berat banget dan... Tapi kamu gak kena kepala kan tadi? Gak. Jatuhnya gak kena kepala? Gak. Untung loh ya. Rambutnya di belakangin aja biar gak... Sakit banget ya tadi. Tapi ini udah gak kenapa-napa kan, Roy? Enggak sih, untungnya. Kamu ngerasanya gimana? Masih berat? Udah nggak kayak tadi. Tadi ada yang berat gitu, ada yang nempel, ada yang selalu di belakang. Iya. Saya wanita cantik seperti Michiko ini punya daya pikat yang kuat untuk alam gaib. Tapi yang ini lebih parah dari yang sebelumnya ya? Iya, betul. Ini sekarang buat Firmannya sendiri udah jadi orang biasa, lah. Iya, udah jadi orang biasa. Tadi pacarnya mana tuh? Pacarnya lagi. Saya mendingan coba dari bawah baru di tes, dia masih tertarik nggak tuh ya? Nggak ya, nggak bisa ya? Nggak bisa diambil. Dibawa ke sini dia masih tertarik nggak tuh sama si Itik itu? Sama yang unggas sih? Nggak bisa ya? Apa yang kamu rasain, Michiko? Tadi aku tuh sempat ngerasa kayak berat dan sekarang udah netral gitu. Sempet nempel juga. Oke. Mas iya Bayu, sih. Ini kayaknya gue lebih baik duduk di antara mereka aja deh. Jangan dong, di situ lebih bahaya. Di sana soalnya susah dalam pengawasan, bro. Oh my God. Yang di sini itu gak ada apa-apanya sih kalau di sana lebih seru. Baiklah. Ada yang mau disampaikan buat Firman, Roy? Untuk Mas Firman, kedepannya benahin hidup baru. Umurnya kan masih tergolong, masih bisa berkarya. Lakuin itu deh. Lampiasin nafsunya ke sebuah karya art. Atau karya seni gitu. Jadi ada sebuah karya yang bisa jadi kebanggaan ya? Jadi ada sebuah karya yang jadi kebanggaan.
bagus gitu loh. Iya. Saya mau cintanya. Ya. Mas Firman, gimana rasanya melihat unggas ini? Iya. Masih mau sama unggasnya? Enggak, apa itu? Apa itu? Maksudnya apa ini? Udah. Maksudnya apa ini? Ya udah. Ya udah bawa aja. Ya udah enggak apa-apa. Jangan gitu. Udah normal. Ya. Iya. Tapi Kak Roy, ini kan sudah enggak ada di Mas Firman, udah enggak ada di saya. Moga-moga enggak ada di kamu. Lantas ada di mana? Dia ada di belakang-belakang penonton sebut. Tapi enggak akan ganggu penonton kita juga, Roy. Mudah-mudahan sih enggak sih. Kayak yang jelas setelah pulang kamu bersih-bersih sebersih-bersihnya. Mandi dan benar-benar take your time 10 menit gitu untuk mandi doang. Oke. Michiko, ada yang mau disampaikan buat Firman? Ya, Mas Firman, sudahlah stop yang seperti ini. Enggak usah makan darah lagi, enggak usah minum darah lagi. Masih banyak yang bisa dikerjakan, masih banyak yang bisa dilakukan. Jadi yang lebih normal lagi. Ya, mudah-mudahan Mas Firman bisa mengerti apa yang disampaikan Roy dan Michiko. Dan mudah-mudahan kami harap Mas Firman ke depannya jauh lebih baik. Dan ya, punya karya yang lebih membanggakan tanpa menggunakan hal-hal mistis. Kalau ada bisikan-bisikan itu, pilihannya ada di Anda kok. Mau didengerin atau enggak. Ya, ya. Terima kasih. Udah bisa meninggalkan sendiri. Silahkan. Selamat malam, Mas Firman. Selamat malam. Rusaknya akal sehat menuntun kita menuju masa depan yang penuh dengan cobaan berat dan berlikaliku. Roy, kalau ngelihat Firman udah melakukan penyimpangan seperti itu, saya kok nggak yakin di rumahnya benar-benar udah nggak ada lagi unggas-unggas lainnya. Iya, saya juga nggak yakin unggas-unggas lainnya udah nggak ada. Pasti dan lebih banyak lagi. Iya, masih ada unggas lain yang jadi pelampiasan gitu. Betul. Iya, makanya saya ingin mencoba untuk tim kita melakukan penelusuran ke tempat Mas Firman, mudah-mudahan ketemu jawabannya. Frisley yang akan melakukan penelusuran. Oke, baik. Kalau gitu pemirsa, setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Firman.